beli aqua isi ulang lah. Kan bisa gitu, Pak. Bantuan 3.000 cairan disinfektan dan sanitizer diantarkan langsung pihak PT Mitra HOCL Indonesia ke kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Secara simbolis, bantuan diterima langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Dan rencananya, bantuan akan didistribusikan ke setiap kecamatan. Kepala Divisi Humas PT Mitra HOCL Indonesia, Patrick Chandra, menjamin cairan disinfektan dan sanitizer yang disumbangkan kepada Pemda DKI Jakarta aman bagi kulit. Sebab cairan asam hipoklorit sangat aman dan murah. Dalam proses pembuatannya, tidak memakai alkohol, sehingga bisa menjadi solusi Pemprov DKI Jakarta untuk masyarakat. Kita mengharapkan ini bisa menjadi bantuan yang sangat berguna untuk Pemprov DKI, di mana sebenarnya cairan ini diproduksi oleh alat kita yang bekerja 1 jam menghasilkan 200 liter. Nah, ini cairan asam hipoklorit yang paling aman, Pak. Jadi paling aman untuk manusia, bisa digunakan multifungsi, bisa buat membersihkan sayuran, buah-buahan, dan apabila Pemprov DKI bisa menggunakan alat ini di setiap kecamatan, mempunyai alat kita di setiap kecamatan atau kelurahan, itu bisa membagikan disinfektan gratis kepada masyarakat, karena total kos biaya produksinya itu hanya sekitar seribuan rupiah, Pak. Jadi kita harap ini bisa jadi salah satu solusi untuk Pemprov DKI memutus mata rantai COVID-19 yang sedang berlangsung. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan tersebut dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Bantuan 3.000 cairan disinfektan dan sanitizer rencananya akan diberikan langsung ke setiap kecamatan di DKI Jakarta. Ya, kami atas nama Pemprov DKI Jakarta menyampaikan terima kasih dan syukur pada PT Mitra HOCL Indonesia, Pak Hasan dan kawan-kawan yang telah memberikan bantuan terkait produk HOCL untuk kepentingan disinfektan dalam rangka mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran COVID. Mudah-mudahan PT Mitra HOCL bisa terus sukses dan terus memberikan kontribusi dan berbuat bagi kepentingan masyarakat banyak, dan juga bagi perusahaan lain juga bisa ikut memberikan kontribusinya selama ini sudah bisa terus ditingkatkan seperti yang disampaikan oleh PT Mitra HOCL Indonesia yang memberikan dukungan bantuan kepada masyarakat Jakarta melalui Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih, semoga sukses dan bermanfaat bagi kita semua. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendapat penjelasan terkait produk cairan disinfektan dan sanitizer yang diproduksi PT Mitra HOCL Indonesia yang sangat ramah lingkungan dan aman bagi manusia. Selain pemerintah DKI Jakarta, rumah ibadah dan rumah sakit pemerintah juga telah menerima bantuan disinfektan dan sanitizer dari PT Mitra HOCL Indonesia.